Oke, okay, baik. Selamat malam semuanya. Kita bertemu kembali hari Selasa, smart counter argument, dan malam hari ini kita akan meng-counter sesuatu yang sudah cukup tersebar hari-hari terakhir ini di segala macam media, baik mainstream, ya YouTube, dan ya pertelevisian, dan semua media sosial sudah cukup uh, hangat dengan berita ini. Ya kita berharap nggak meledak, saudara ya Lama-lama hangat nanti meledak. <laughs> Baik malam hari ini bagi anda yang mengikuti dari uh, channel Kir, Kir Channel, Jakom Channel, mari. Bagi anda yang baru pertama sekali bersama dengan kami, mari subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng, beri like, jempol anda, kami beri dua jempol untuk jempol anda. Tulis komen atau pertanyaan nanti dan juga anda bagikan ke teman-teman Anda, kedua channel ini dan acara ini. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mulai. Temanya itu pauzang dan penistaan agama. Ya, kami tidak di-endorse oleh siapapun, tapi paling tidak kita mau meluruskan ada hal-hal yang uh, mungkin terlewatkan oleh uh, yang lain. Baik, Pak Anton, bisa kita mulai? Ya, Pak. Silakan Pak Anton. Pak Andre-nya pasti juga sudah siap. Silakan Pak Anton. Oke, okay, terima kasih Pak Rino. Pak Andre. Tes. Iya. Yeah. Pak Andre, hari ini kan uh, berapa hari ini? Dua hari ini ya, rame untuk satu channel Paul Sang. Itu viral hari ini dan dua hari yang lalu. Itu... Uh, Penistaan agama, Pak. Nah, judulnya kali ini kan kita mau diskusi Paul Sang dan penistaan agama. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana menyikapi kasus Paul Sang seperti ini, Pak, sebagai orang Kristen? Eh, uh, sebagai orang Kristen ya. Jadi begini, sebetulnya. Hmm, ada dua ada dua garis besar ya masalahnya pertama ada di eh, pasal penistan agama sendiri yang merupakan sebetulnya pasal karet lebih kepada pasal yang lebih sering digunakan untuk menekan minoritas gitu ya menekan agama-agama yang eh, kalau kita sebut bukan Islam di Indonesia ini tetapi eh, secara substansi, Paul Jang itu memang uh, itu tidak dibenarkan secara kekristenan tidak dibenarkan seperti itu. Bahkan kalau saya boleh sebut saya pribadi nih ya, saya pribadi. Saya pribadi saya setuju Paul Jang itu ditangkap. Gitu loh, diadili gitu ya. Uh, dia harus bertanggung jawab gitu kan. Uh, tetapi problemnya begini. Apakah dengan Paul Jang itu bertanggung jawab ditangkap Lalu bagaimana dengan orang-orang uh, yang nadanya nah sama seperti Paul Jang? Contoh ya Yahya Waloni. Yahya Waloni itu sudah tercatat dilaporkan sebanyak 13 kali loh. Dan sampai sekarang belum ada proses apa-apa di kepolisian. Dipanggil pun belum. Bahkan di salah satu judul berita itu Yahya Waloni itu eh, uh, menantang menantang orang Kristen melaporkan ke Mabes Polri karena dia bilang eh, apa kitab orang Kristen itu palsu begitu dan dia menantang kan nadanya sama seperti Paul Jang juga menantang Yahya Waloni juga menantang begitu eh tetapi banyak orang yang yang pendukungnya Yahya Waloni itu menganggap bahwa Yahya Waloni itu tidak tidak menista agama loh karena mereka menganggap bahwa Yahya Waludi berbicara di internal di, di internal umatnya mereka ini gitu. Padahal kan postingan itu ada di YouTube juga ada di media sosial juga itu di publik area bukan di internal. Kalau di internal itu di dalam kamar berbicara dengan anak dengan istri itu di internal namanya. Tapi kalau internal dalam posisi Uh, di video, di di, pub, di, pub, di, di media sosial itu tidak internal, itu publik area gitu loh, dan itu masuk unsur penistaan agama sebetulnya ya, Waloni itu, tetapi problemnya kan ya, itu tadi pasal karet ini kan lebih sering menghukum minoritas daripada mayoritas, Pak, itu yang jadi masalah, jadi gini. Saya secara pribadi kalau saya sendiri ya saya kan sebagai orang Kristen saya setuju Paul Jan ditangkap asal setiap orang yang melecehkan agama lain baik dari Islam maupun dari agama lain itu juga sama ditangkap juga gitu kalau memang kita mau bicara tentang keadilan gitu kan itu substansinya di situ Pak Panton ya setuju ya kalau semua orang yang menista ya harus ditangkap itu keadilan. Silakan Betul, Pak. betul. Iya. Nah, kalau kalau kita nih, kan kita dibilangnya kita minoritas gitu ya. Bukan hanya Kristen sih minoritas itu <coughs> berarti yang ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil kan. Nah, kita hmm. bukan hanya kalau dibilang agama ya bukan hanya agama Kristen saja yang minoritas di Indonesia. Ya. Nah, yeah. sekarang begini, Pak Andre. Uh, tadi, Pak Andre kan menyebutkan ada undang-undang, ada pasal, gitu ya. Hmm. Berarti, sebuah negara kan memang diatur dengan hukum, ada peraturan, begitu, undang-undang, pasal-pasal. -undang, yeah. Nah, sekarang sebagai minoritas, Pak, bagaimana sih kita menyikapi peraturan, pasal-pasal tentang penistaan agama ini, Pak? Uh... Nah, sebetulnya banyak minoritas ini juga nggak butuh ya pasal penistaan agama ini. Karena mereka tahu, kita sebagai minoritas juga tahu bahwa pasal penistaan ini kan sebetulnya bukan pasal penistaan agama. Titik sampai situ tidak. Tetapi pasal penistaan agama Islam sebetulnya. Karena hanya agama Islam jika dinista, maka jika merasa dinista, merasa dinodai, begitu ada penodaan gitu kan. Maka hukum bergerak di situ menghukum eh, apa eh, orang yang melakukan itu bisa kita sebut contohnya misalnya kasus fenomenal ya Ahok misalnya Ahok itu kan secara secara eh, secara fakta sebetulnya Ahok itu bukan menista sebetulnya tetapi karena dalam posisi pandangan politik dalam posisi politik ya kepentingan politik ada orang-orang atau pihak-pihak yang yang tidak setuju dengan Ahok dan tidak suka terhadap Ahok begitu kan? Akhirnya Ahok digulingkan dengan cara uh, ya ini pasal karet ini karena Ahok dituduh melakukan penistaan agama penodaan agama gitu kan begitu? Lalu ada orang yang ibu-ibu uh, kalau nggak salah di Tanjung Balai itu dia me, uh, apa meminta suara azan diperkecil begitu? Lalu akhirnya Uh, masuk penjara juga gitu. Terus belum lagi ada kelenteng yang dibakar begitu kan. Nah, jadi uh, saya pikir ya dari setiap uh, umat beragama yang uh, kita Kristen sebetulnya tidak butuh pasal penistaan agama sebetulnya. Saya percaya Hindu, Buddha dan Katolik termasuk Konghucu bahkan mungkin ateis, ateis apalagi kan gitu ya. Ateis itu malah percaya Tuhan pun enggak, gitu Orang-orang ini setahu, setahu saya juga nggak nggak butuh pasal per, eh, apa penistaan agama ini karena buat apa gitu sebetulnya kan yang namanya agama itu kan ideologi publik publik menganut sebuah agama sebuah belief kan gitu kan belief system. Gitu. Eh, salah satu eh, apa salah satu dan salah dua ya misalnya bersinggungan gitu satu dengan yang lain secara teologis itu sih sebenarnya boleh-boleh saja nggak ada masalah karena saya belum tentu setuju dengan dengan orang Hindu orang Hindu pun nggak setuju dengan 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 uh, belief saya dalam kekristenan tetapi kan tidak menjadikan kita saling gontok-gontokan saling hina kan begitu saya nggak bisa menyebut bahwa oh orang Hindu itu kafir nggak bisa seperti itu itu tidak diajarkan di kekristenan gitu. Nah, tetapi kan eh, yang sering terjadi adalah ajaran ad ada ustad-ustad eh, atau pemuka-pemuka agama yang justru mengajarkan itu, mengajarkan kebencian gitu loh, yaitu salah satunya tadi contohnya Yahya Waloni. Setiap Yahya Waloni itu bikin konten yang terjadi adalah dia bukan membahas Islam loh, dia membahas Kristen dalam ruang lingkup Islam, kan bingung ini sebenarnya Yahya Waloni hmm. ini pendeta atau ustadz gitu kan bingung hmm. kan gitu. saya belum pernah dengar ada pendeta bahasa Islam itu belum pernah dengar saya di gereja belum pernah ada yang seperti itu gitu tetapi Yahya Waloni, Felix Shaw, Irena Handono, Kainama, Munsir Situmorang itu banyak sekali orang-orang yang eh, seharusnya mereka membahas agama mereka bukan membahas agama lain gitu loh yang, di, yang, hmm. yang terjadi adalah membahas agama lain. Contoh kasus terakhir ya Ustadz Abdul, Abdul Somad itu mengatakan di salib ada jin kafir. Itu kan secara secara manusiawi ya kita tersakiti lah begitu. Kita sebagai orang Kristen kita tahu lambang salib itu seperti apa kan begitu kan. Lalu Abdul Somad bilang bahwa dalam salib itu ada jin kafir begitu. Hanya karena ada orang bertanya, "Kenapa setiap melihat salib, dia uh, rasanya bagaimana?" Begitu tuh, Abdul Somad bilang, "Oh, itu ada jin, jin kafir." Tetapi, apakah Abdul Somad mau minta maaf? Enggak, enggak mau minta maaf. Justru di sini, MUI secara gamblang mengatakan bahwa Abdul Somad enggak perlu minta maaf. Karena itu tertulis, Abdul Somad sedang berbicara dalam ranah internal, tetapi lucunya ini kan di publik area. Video itu banyak ditonton banyak orang kok, gitu loh. Bahkan banyak orang Muslim sendiri nggak setuju dengan pernyataan itu, gitu. Nah, hmm. tetapi Abdul Somadnya mau nggak minta maaf? Enggak, Abdul Somad nggak mau minta maaf. Ada yang melaporkan, ada. Tetapi lucunya laporan ke Abdul Somad ini belum diproses. Si pelapor ini dilaporkan balik sama pendukung Abdul Somad. Ini kan dagelan hukum di Indonesia ini. Mana bisa Pak Se sebuah laporan yang belum diproses lalu dilaporkan balik. Orang laporannya jadi belum diproses kok. Itu dagelan hukum di Indonesia ini. Itu yang terjadi gitu loh. Nah jadi sebetulnya saya lebih setuju kalau pandangan minoritas ya. Mungkin saya tidak mewakili rekan Hindu, Buddha, atau Konghucu, atau Katolik, atau orang-orang ateis di sini. Saya mewakili kekristenan misalnya. Tetapi opini saya pribadi ini enggak perlu saya pasal penistaan agama. Yesus itu dikritisi setiap hari kok. Yesus itu dikritisi setiap hari. Alkitab itu dibongkar, dikaji, dikritisi setiap hari. Dan itu sudah berlangsung berabad-abad. Karena kita percaya kebenaran itu tidak tidak harus dibela. Kebenaran itu akan membela dirinya sendiri tanpa harus dibela-bela gitu loh. Sesuatu yang salah justru memerlukan pembelaan. Kalau sesuatu yang benar itu nggak perlu dibela-bela. Dan saya percaya rekan-rekan eh, Hindu mungkin seperti itu, rekan-rekan yang lain mungkin minoritas juga seperti itu, gitu. Cuma ya dalam hal ini ini opini saya pribadi, begitu Pak Rino. Iya, ya. Berarti kita sebagai uh, minoritas dalam hari ini Kristen kita nggak perlu ya Pak pasal-pasal tentang penistaan agama, Pak ya? Nggak perlu Pak, karena uh, begini ketika ada justru kan gini juga ketika ada orang misalnya bilang bahwa oh, Yesus bukan Tuhan Yesus itu utusan malah yang dibilang ah oh, Yesus itu nabi Yesus itu malah eh, uh, bawa kitab Injil secara teologis itu mereka sudah eh, uh, kalau dibilang bukan mungkin menghina tidak tetapi denial gitu kan mereka kan tidak percaya berarti Yesus seperti yang kita percayai kan begitu tetapi ya kita nggak hmm. ada masalah dengan itu Enggak lantas kita harus uh, apa ngamuk gitu ya memusuhi ngamuk kan nggak harus begitu kan Melapan sah sah saja harus dipenjara itu oh perlu udah perlu sah sah, sah, -sah perlu, saja ya. orang nggak boleh setuju sah sah saja jangankan iya. begitu kalau kita mau lihat kehidupan Yesus zaman itu ya Yesus itu banyak juga orang Yahudi nggak percaya kok sama dia kok iya. apakah Yesus uh -huh. itu bunuh bunuh orang Yahudi terus diperangi gitu kan nggak gitu hmm. jadi uh -huh. jadi ndak ndak tidak masalah, sebetulnya. Yang masalah adalah pasal penistaan ini kan sebetulnya produk-produk legislasi, ya, produk hukum, ya. Tetapi itu kan digodok di DPR, dan ini kan seharusnya model-model eh, begini. Kalau memang mau dilakukan, ya haruslah penegakannya adil. Kalau memang nggak bisa adil, ya, mbok dimasukkan ke keranjang sampah aja hukumnya. Kenapa? Karena memang menyebabkan ini, menyebabkan orang jadi apa ya mendominasi ranah kebenaran begitu loh itu yang nggak bisa dalam sebuah negara yang plural Indonesia ini kan hmm. plural meskipun hmm. mayoritasnya muslim tetapi Indonesia ini kan plural ada enam agama resmi di, 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 di diakui negara hmm. secara konstitusi tidak tertulis ada minoritas dan mayoritas secara konstitusi di konstitusi hmm. itu tidak ada dikotomi mayoritas minoritas Konstitusi menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Gitu, hmm. jadi orang mau menjalankan agamanya apa ya? Bebas-bebas saja, -bebas sepanjang itu agama yang resmi yang diakui negara itu dijamin konstitusi kok. Gitu loh, tapi kan hmm. yang terjadi di lapangan tidak seperti itu kan? Yang terjadi hmm. di lapangan adalah persekusi, penutupan gereja. Eh, pelecehan-pelecehan terhadap simbol-simbol kekristenan dan notabene itu kalau kita mau jujur itu dilakukan oleh banyak pemuka-pemuka agama Islam itu kita jujur hmm. gitu ya kita jujur saja di sini kita jujur-jujuran Indonesia hmm. ini sudah terlalu, terlalu banyak eh, apa segala sesuatunya dianggap beres padahal enggak gitu loh nah kita biasakan jujur jangan denial gitu loh jangan kita menutupi kebenaran gitu kalau mau jujur, hmm. banyak orang ustadz-ustadz yang terutama mualaf-mualaf -mu ini, itu kalau ngomongin Yesus eh, itu seolah-olah udah, udah kayak paling pintar daripada yang belajar gitu loh. Iya toh, hmm. kan begitu kan? Gitu. Sementara yang mereka nah, omongin ada, semua, ada, semuanya Ada se lagunya itu Pak. Ah iya, ada lagunya. Ada lagunya, jujurlah padaku. Gitu, Pak. <laughs> <laughs> Aduh. Pedal, nah, pedal mualaf mualaf ini kalau ngomong itu kan semua ngawur itu bid Abu Radul. Mereka Aduh. itu Mereka itu belajar, belajar, belajar secara mendalam pun tidak gitu ya. Lalu mereka mungkin hanya belajar setengah gitu. Coba model-model kayak polemikus, polemikus itu. Itu semua rata-rata begitu gitu loh. Senang banget kalau ngomongin kekristenan. Ada channel di di YouTube itu channel-channel itu kalau udah ngomongin ke Kristenan, mereka mendulang duit dari situ kan begitu banyak subscribernya. emang cari Karena, duit Pak. iya kenapa mereka nggak berbicara tentang bagaimana menjadi Muslim yang baik yang toleran yang rendah hati yang jujur yang adil katanya oh, kan gak, gak harus ah itu dia masalahnya <laughs> di situ gitu loh jadi Sebetulnya, kesimpulannya, kalau memang undang-undang itu diperlukan, ya, penegakannya harus adil. Ini juga himbauan kepada Polri sebagai penegak hukum, gitu ya. Polri ya harus adil ya. juga, penegakannya begitu. Jangan timpang, 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 apa timpang sebelah, jangan berat, berat sebelah, ya, berat sebelah, berat iya, berat sebelah. jangan berat sebelah, betul, jangan pandang bulu dong. Semua siapapun yang menista agama, ya, harus. Uh, ditegakkan itu hukum seadil-adilnya begitu. Jangan hanya hmm. oh ini uh, langsung dikejar sampai kita Paul Jang ini dalam beberapa hari kita disibukkan dengan berita yang Interpol lah, mau paspornya dicabut hmm. lah, seolah-olah powerful sekali kan untuk mengejar ini. Sementara Yahya Waloni 13 kali dilaporkan itu sampai sekarang masih belum ada belum ada gerakan apa-apa. Coba st seperti Stephen Indra itu Stepper Indra Wibowo itu ngaku orang Katolik, tapi bapaknya di PGI. Dia membohongi publik gitu loh, dan orang enak-enak aja denger kebohongan dia. Gitu loh. Hmm. Jadi bagaimana ini seperti ini? Kok dibiarin aja yang begini? Justru kalau kita mau bicara tentang kegaduhan, siapa sih yang mulai kegaduhan ini? Iya kan, siapa yang mulai kegaduhan ini? Gitu loh. Gitu Pak Arino. Hmm. Oke, Pak. Sekarang ya, apaan, Pak. Saya ya, Pak ya. Iya, 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 ya. <laughs> Nah, Pong -pong -pong. ini bagaimana, Pak Andri? Seharusnya sikap kita ya sebagai minoritas anggap aja kekristenan atau agama yang lain yang selain non-muslim ya. Itu minoritas menurut Menuntut keadilan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, Pak. Iya, hmm. ini dia. Uh, ini adalah poin pentingnya, sebetulnya. Jadi, begini: kita sebagai minoritas jangan pernah mengharapkan keadilan itu dengan ongkang-ongkang kaki diam saja, lalu kita diperlakukan adil. Ingat, dunia ini bulat, bumi ini bulat, sepanjang bumi ini bulat, maka ketidakadilan terjadi. Sebuah kebijakan politik itu tidak akan bisa memuaskan banyak orang atau semua orang. Ada yang tidak puas dengan satu-satu ke satu kebijakan politik. Lalu bagaimana jadi sikap kita sebagai minoritas untuk e, dalam hidup berbangsa dan bernegara? Saya malah sering begini ya. Coba bedakan antara perlakuan kepada sesama manusia dengan hidup berbangsa dan bernegara. Hidup berbangsa dan bernegara itu yang jadi patokan adalah konstitusi, landasan hukum. Kalau kita punya motor dicolong orang, nggak bisa kita maafin orang itu, lalu kita biarkanlah itu motor, nggak bisa seperti hmm. itu. Yang terjadi adalah kita lapor kehilangan ke kantor polisi, kita bersengketa dengan hukum di sana, kita menuntut hak kita sebagai warga negara. Ini juga sama, masalah agama juga sama. Agama ini kan agama ini kan soal keyakinan iman dan ini dijamin konstitusi. Kenapa enggak kita juga coba begitu? Jadi hmm. jangan standar ganda gitu loh. Jadi minoritas itu enggak boleh juga standar ganda. Di satu sisi kita gerah melihat orang-orang kayak Yahya Waloni, kayak Mundisir situ Morang, kayak eh, apa Pelikshaw atau Uas begitu ya. Hmm. Tapi di satu sisi, di satu sisi banyak orang Kristen. Udahlah biarin aja lah kita doakan sajalah, kita maafin aja lah. Nanti juga dia nggak laku, nanti juga dia nggak kap, dia kapok, dia capek sendiri. No, nggak bisa seperti itu. Itu standar ganda namanya. Di satu sisi ngeluh, di satu sisi maafin aja. Nggak bisa. Kita mau berharap keadilan, maka keadilan itu harus diperjuangkan. Bagaimana caranya? Ya bersuara dong, bersikap dong, gitu loh. Sebagai minoritas itu bersikap dong. Kita bayar pajak di negara ini. Kita juga banyak, uh, apa uh, kita ini kan punya hak sebagai warga negara. Selain cuma bayar pajak. Kan begitu uh, kan. Mak, maaf Pak, ya. saya potong sebentar Pak. Boleh, kalau, boleh. Kalau kembali ke tentang pasal ya Pak, pasal-pasal uh, hmm. penisaan agama. Itu sifatnya gimana sih Pak? Apa harus ada yang melapor atau, ya saya nggak ngerti yang begitu Pak. Apakah harus seperti itu Pak? Baru pasal-pasal uh, itu bisa, istilahnya bisa berjalan gitu Pak. Bagaimana Pak? Uh, ini ini juga simpang siur karena dari 2017 sebetulnya delik uh, apa pasal penistaan agama itu sebetulnya sudah bukan delik aduan, delik umum. Beda bedanya apa tuh Pak? Delik aduan dan delik umum. Delik umum itu pidana murni Pak. Contoh seperti pembunuhan, pembunuhan itu polisi nggak perlu ada yang melapor juga. Ada ketika ada pembunuhan ya ditangkap orangnya gitu. Tapi kalau delik aduan itu, contohnya misalnya kayak ini kayak pemukulan misalnya, orang dipukulin, nah dipukulin ternyata si kan kapolisi nggak mungkin nangkep yang mukulin kalau si yang dipukulnya nggak lapor kan, gitu oh. maksudnya. Delik aduan itu harus ada laporan dulu baru ditindaklanjuti. Nah yang terjadi yang terjadi dari 2017 pasal penistaan agama atau penodaan agama sebenarnya lebih tepatnya ini sudah jadi delik umum sebetulnya. Jadi hmm. tanpa harus ada laporan seharusnya polisi sudah bisa bergerak. Gitu untuk hmm. untuk uh, bertindak melakukan tindakan. Tetapi kan ada juga yang menganggap bahwa ini masih delik aduan. Malah ada ada yang ngaku moderat nih di hmm. media sosial, ada yang ngaku moderat. Dia Bilang bahwa begini, oh minoritas itu kalau mau diperlakukan, adil ya lapor dong. Loh, faktanya ya, hewaloni sudah lapor dong, dilaporin kok 13 kali kok. Mana prosesnya, mana sekarang yang hmm. terjadi akhir-akhir ini? Ada orang, orang, orang Bali yang uh, jadi mualaf begitu, lalu uh, ibu desak gitu ya, uh -huh. jadi jadi ya, mualaf gitu kan? Iya, ya, jadi mualaf, ya, ya. lalu dia menghina Hindu menista agama Hindu lalu menghina Bali lalu uh, dilaporin ditolak laporannya katanya nggak memenuhi unsur bagaimana coba akhirnya hmm. apa cukup selesai dengan materai sepuluh ribu ini adilnya hmm. di, dari mana kata apa yang nggak memenuhi unsur hmm. gitu loh hmm. Hmm. setiap setiap uh, apa Uh, ujaran di mana memusuhi, uh, ujaran untuk ajakan agar memusuhi salah satu agama atau keluar di salah satu agama atau atau uh, menimbulkan permusuhan terhadap salah satu agama itu udah menista agama hmm. gitu loh. Nah yang terjadi kan si ibu ini udah penuh surnya sebetulnya. Tapi kenapa nggak bisa laporan ditolak? Why? Itu kan ketidakadilan hmm. di sini. Yahya Waloni yang jelas-jelas setiap hari hampir setiap hari, bahkan dia bilang ada kursi itu ada agamanya dia nggak mau oh, duduk iya. di kursi yang katanya kursi Kristen ini, harus iya, ganti kursi Kristen. Islam uh. yeah, yeah, yeah. itu kan ngaco itu itu nggak ditangkap yang begitu, dipanggil pun enggak, padahal laporan sudah 13 kali ya Pak Andi, uh, yeah. ma maaf saya potong nih, karena ada pertanyaan di Youtube, di Giacom Channel yang uh, ini uh, kayaknya ini cocok juga ini uh, Terkait juga dengan penjelasan Pak Andre, saya bacakan hmm. boleh, Pak. Ya, boleh, boleh, silakan. Ya, dari Giacom Channel ada pertanyaan dari Pak Hen Kusuma. Uh, begini, dia haruskah komunitas-komunitas Kristen uh, mengajukan petisi ke presiden terkait ketidakadilan hukum ini? Uh, karena kalau hanya tahu negara sudah uh, oke okay saja, tapi tidak melihat aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya Pak Hen Kusuma dari uh, Diakon Channel, uh, apakah kita perlu nih komunitas-komunitas Kristen itu mengajukan petisi ke Presiden terkait ketidakadilan hukum ini Pak? Gimana Pak Andre? Terima kasih ya, Pak Hen Kusuma ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, Kusuma. Mantap sih pertanyaannya memang bagus Jadi begini. Sebetulnya kalau soal masalah e, cara kita berbicara dan bersikap itu kan berbagai macam jalan ya gitu ya. E, kalau saya tidak salah hitung sekitar ada 30 juta atau 33 juta mungkin lebih sekarang ini ya jumlah minoritas di Indonesia yang agamanya bukan Islam maksudnya. Jadi hmm. ada ada e, Katolik dan Kristen itu kalau digabung itu sekitar 20 28 juta. Lalu ada umat Hindu, ada umat Buddha, Konghucu, termasuk juga orang yang tidak beragama begitu ya, ateis lah gitu atau agnostik begitu. Atau ada juga aliran kepercayaan, aliran kayak Sunda Wiwitan, kayak Kejawen begitu. Itu kalau dihitung-hitung mungkin ada sekitar 33 juta sampai 35 juta. Bayangkan kalau itu bersuara semua bersatu menuntut keadilan. Bagaimana caranya? Bisa bermacam-macam, tetapi dalam ruang, dalam ruang lingkup yang konstitusional, misalnya kita kita e, bersuara, bersatu, datang ke DPR, datang ke DPR, gitu loh. DPR-nya ini yang kita yang kita pertanyakan, kita tekan, kita tanya, kita bergaining position di situ. Jangan hanya ke presiden. Kenapa? Petisi ke presiden boleh-boleh saja, tetapi kan produk undang-undang itu bukan hanya presiden, tetapi juga DPR, legislatif. Produk undang-undang itu bukan hanya satu pihak pemerintah, eksekutif. Tetapi lebih banyak di legislatif. Gitu. Kayak sekarang ini ada RUU rancangan undang-undang tentang perlindungan tokoh dan simbol agama. Ini kalau jadi lolos, jadi undang-undang, kacau lah negara ini. Kenapa kacau? Karena bisa dibayangkan orang yang kriminal misalnya, dia bisa bersembunyi di balik jubah agama, dan lalu dia berlindung, dapat perlindungan hukum itu kacau hmm. sekali dan ini penggagasnya Pks ini gitu loh hmm. apalagi hmm. peristiwa Paul Jang ini ini memicu ini hal-hal kayak gitu gitu loh. nah jadi kalau mau kita bergerak ya memang kita harus bersatu saya 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 ingatkan sekali lagi begini keadilan nggak bisa kita terima dengan ongkang kaki itu nggak bisa keadilan itu harus kita usahakan harus kita perjuangkan coba kita berkaca kepada negara-negara maju Negara-negara maju itu juga ada mayoritas minoritas, tetapi mereka bisa hmm. maju karena apa? Karena mereka melalui perjuangan yang panjang, sehingga konstitusinya itu benar, gitu loh. Mereka hmm. bersuara di situ. Kalau kita cuma berharap, oh Pak Jokowi, ya oke, okay, Pak Jokowi bagus, tapi kenyataan di lapangan seperti ini, persekusi masih terjadi di mana-mana. Kita nggak bisa cuma mengharap berharap pada politisi, lalu kita ingin diperlakukan adil. Dan ketika tidak adil kita menyalahkan negara, oh nggak bisa seperti itu. Kita juga harus ikut ikut andil di situ bersuara bersatu di situ gitu. Contoh ya, undang-undang pasal penistaan agama ini, ini bisa juga ditekan karena diajukan ke MK judicial review kan sudah ditolak gitu. Tapi kalau ditekan, bayangkan kalau 33 juta minoritas itu bersuara semua, apa nggak goncang negara ini? Kita punya bargaining position dengan pemerintah, gitu loh, bahwa agama di negara ini ada enam agama resmi, jadi diperlakukan dengan adil dong. Meskipun iya, mayoritasnya Muslim, betul, tetapi bukan berarti agama lain tidak punya porsi, kan? Bukan berarti agama lain bisa di, dilecehkan seenaknya, lalu yang melecehkan bebas, melenggang begitu, seperti Yahya Waloni. Ini yang enggak adil di sini, gitu, Pak Rino. Nah, kembali Pak, kembali Pak. Ini ini uh, yang jadi anunya ini gara-gara ini Mr. Paul. Posisi Mr. Paul ini sebagai apa sih Pak sebenarnya, Pak? Oh, Paul Jang. Oke, okay. Paul nah, Jang itu ya. sebetulnya kan kalau kita lihat dari video-videonya, dia itu Kristen yang bukan Kristen sebetulnya. Oke. Okay. Jadi, jadi saya boleh ulang, Pak. Boleh diulang. Kristen... Pak? Boleh. Paul Jang itu Kristen yang bukan Kristen. Kita nggak tahu pendetanya itu Kristen yang nah, bukan Kristen, Kristen yang pak? bukan Kristen. Iya, okay. Kristen yang bukan Kristen. Kalau kita mau pakai satu kata, Pak Ujang ini kan bidat gitu, hmm, hmm. ya kan? Nah, kita nggak tahu gelar pendetanya dari mana, sekolah teologinya di mana, kita nggak tahu itu. Makanya caranya dia begitu, berbicaranya seperti itu, gitu. Makanya hmm. kalau saya secara pribadi saya setuju Paul Jang itu di, di dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya itu. Tetapi karena gini, dia mengatakan itu kan tidak ada dasar, bukan dalam debat. Dasarnya apa? Dia mengaku nabi kedua 26 dasarnya apa? Kalau dia mau menyindir Islam, ya coba dong dalam posisi dalam ranah debat dong. Bukan dalam ranah yang seperti itu, monolog begitu. Lalu dia menghina gitu itu pasti masuk unsur karena makanya langsung jadi tersangka kan gitu. Hmm. Tapi ya Paul Jang itu bukan bukan Kristen yang mainstream, dia bukan Kristen yang Kristen. Kristen itu Tritunggal, Pak. Selain Tritunggal itu bukan hmm. Kristen. Hmm. Gitu. Okay. Jadi kita harus kita harus garis bawahi, Pak ya, posisi Mr. Paul ini, Pak ya. Ya. Yeah. Bahwa dia kalau kita tadi saya mengutip apa yang Pak Andre katakan, dia Kristen bukan Kristen. Bahkan iya. Pak Andre katakan dia ini bidat ini. Iya. Makanya kemarin waktu iya. sama Pak. Makanya waktu kemarin sama Pak Mengapul itu dia berdoa. Tuhannya Wanes, Tuhannya Unitarian. Bagaimana bisa begitu itu? Mana ada hmm. Kristen begitu berdoanya? Enggak ada Pak. Kristen begitu berdoanya. Oke. Okay, Sip-sip. Berarti kita tahu nih. Posisi Mr. Paul ini. Saya nggak mau pakai nama itu. Karena kayak mempopulerkan yang tidak populer begitu. Jadi yeah. Mr. Paul ini. Kristen tapi bukan Kristen malah bisa kita katakan bidat. Ya. Oke. Jadi kita semua Anda yang mendengarkan beri kita harus punya apa posisi kita harus tahu posisi Mr. Paul ini dia apa karena Interpol sedang mencarinya. Ya, silakan Pak Anton, lanjut Pak Anton. Mohon maaf Pak Anton, saya kayak memborong semua. Silakan Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Monggo, monggo. Iya, posisi Paul Sang tadi juga belum 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 selesai ya pak ya Pak Andre masih maksudnya ya? maksudnya belum selesai itu gimana masih ada kan kita sebagai sebagai orang Kristen di sini kan seakan-akan mereka yang non Kristen atau orang Kristen yang nggak paham itu menganggap Paul Sang ini Kristen hmm Hmm. nggak ngerti ajaran Kristen yang benar tuh yang seperti apa malah yang orang model kayak Paul Zhang ini banyak yang ikutin gitu loh hmm. tapi pengajaran yang sehat kan banyak orang nggak mau ngikutin. kan gitu kan iya so. hmm. tapi ya oh, memang ya. memang makanya saya bilang Paul Zhang itu Kristen bukan Kristen alias bidat begitu loh makanya saya secara saya secara pribadi pun saya tidak setuju dengan apa yang dia katakan itu dia yeah. mau mengklaim nabi oke okay lah, tapi dalam posisi dia bukan rana debat, apalagi dia langsung uh, apa uh, mm -hmm. menyerang ya, menyerang menyerang kenabian Muhammad begitu kan. Itu kan jelas-jelas masuk unsur gitu. Tetapi kalau yeah. memang mau penegakan hukumnya berjalan adil ya ber berarti proses juga dong Yahya Waloni, proses juga dong uh, Abdul Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir begitu. Jangan kafir Paul Jang dikejar kan. inter Ya. Tapi Pak, Pak Andre, berarti kita harus tegas dulu bahwa uh, Mr. Paul ini dia bukan Kristen kan, Pak? Bukan, bukan, bukan Pak. Jangan jangan sampai itu begini. Rekan-rekan uh, kita dari muslim menganggap bahwa uh, Mr. Paul ini Kristen. Sementara kita yang Kristen ini, yang benar-benar Kristen ini uh, kita tahu bahwa Mr. Paul ini bukan Kristen. Nah, kalau kalau menurut Pak Andre, selama ini kalau kita, uh, Pak Andre uh, berdasarkan uh, apa yang didengar, diamati di channel atau apa, Mr. Paul ini dia uh, menganut, kalau dia bilang dia Kristen, dia menganut Tritunggal nggak sih Pak? Bukan Pak, bukan. Dia Tritunggalnya juga nggak jelas. Orang Tritunggal nggak mungkin bicara bahwa oke okay, marilah kita berdoa Tuhannya oneness, Tuhannya Unitarian. Tuhannya hanya tritunggal itu nggak mungkin, so, Tuhannya saksi Ewa, itu hanya saksi Yehova. itu nggak mungkin orang tritunggal ngomong begitu, orang Kristen nggak mungkin ngomong begitu pak. Hmm. Oke, okay. karena itu harus jelas pak, karena ini berurusan dengan hukum, kemudian orang-orang uh, yang merasa uh, diserang, merasa uh, keyakinannya dinodai, jangan sampai mereka memandang bahwa Mr. Paul ini Kristen, itu yang kita harus apa harus dengungkan juga gitu Pak. Bagaimana menurut Pak Andre? Iya. Ya kalau itu sih sebetulnya agak susah ya. Kenapa? Karena memang eh, orang kan nggak tahu Kristen itu yang seperti apa. Karena banyak orang menganggap bahwa Unitarian pun Kristen. Ini orang awam ya. Apalagi misalnya dari Muslim. Dari Muslim juga menganggap bahwa oh Unitarian itu Kristen. Oh Saksi Yehova itu Kristen. Oh Oneness itu juga Kristen. Gitu agak susah kita untuk seperti itu. Karena mereka bidat-bidat ini kan juga sama mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kan itu problemnya. Gitu. Sementara menjadi Kristen bukan hanya itu kan? Gitu. Iya memang mengakui Yesus dan sebagai Tuhan dan juru selamat tapi Yesus yang mana dulu ini? Nah, ini hmm. yang yang susah gitu loh, gitu loh. Susah yeah. kita 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 jelaskan seperti itu susah gitu loh. Ya, selain selain dia menantang umat muslim atau melecehkan agama muslim ya. Hmm. Dia juga sangat melecehkan agama Kristen sebetulnya kan Pak. Paul hmm. betul, betul. Tetapi kan dalam ranah Kristen dengan Kristen mana mungkin ada laporan. Iya. <laughs> kan begitu kan? Gak bisa dilaporin dong gitu loh. Orang Kristen sama Kristen ya contohlah kayak Joshua Tewu gitu mana bisa dilaporin Joshua Tew? Gitu loh. Hmm. Enggak bisa dilaporin, gitu kan. Nah, jadi enggak eh, agak kesu, agak susah ya kalau kita mau berusaha eh, menjelaskan ke publik bahwa Paul Zhang ini bukan Kristen mainstream. Dia ini Kristen enggak jelas atau bidat begitu. Ya bidat itu kan bukan Kristen, gitu. Karena publik taunya Kristen itu yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Publik taunya cuma itu. Hmm. Gitu. Banyak orang Kristen yang udah Kristen pun tahunya cuma itu. Kan hmm. begitu kan? Makanya banyak yang mengikuti Paul Jang. Nggak mau hmm. mengakui alat Tritunggal, nggak mengerti, katanya ribet, katanya teologi lah itu, katanya Alkitab lah begini begitu. Jadi nggak percaya bapak-bapak gereja karena manusia. Iya, iya. Tapi, ya, tapi, tapi ya. ngikutin Paul Sang, manusia. Iya, iya, <laughs> betul. Jadi ya standar standar ganda, <laughs> iya. Makanya kalau dikir yang seperti itu itu kita tendang-tendangin enggak ada yang seperti itu dikir. Iya. Berarti sebenarnya memang Mr. Paul ini juga ya ya saya setuju sih kalau dibilang dia bukan Kristen. Ya, ya jelas dari apa yang dia sampaikan Ya mungkin tidak tidak tertangkap ya bagi teman-teman rekan-rekan yang Islam ya mungkin nggak menangkap ini. Tapi sebenarnya Mr. Paul ini ya memang bukan Kristen sebetulnya, tidak mengakui Tritunggal, bahkan sebetulnya... mengajarkan ajaran yang aneh-aneh. Iya sebetulnya yang paling bahaya selain dari luar ya itu yang orang-orang hmm. seperti ini, pak. Hmm, hmm, hmm. Yang... Iya karena karena halus kan. Uh -uh. Hmm. Seperti hmm. Joshua Tewu, seperti Paul Zhang. ini orang-orang yang paling bahaya di kekristenan karena dia mengaku Kristen, tapi ajarannya nyeleneh. Hmm. Ya, hmm. tapi bahkan sekarang Joshua Tewu pun gak setuju dengan Paul Zhang. kan? Begitu, hmm. hmm. Paul Zhang ya. sudah terlalu cross, cross the line. Begitu, meskipun memang kalau kita mau bicara uh, secara debat, ya, secara debat. Uh, Christian Prince itu lebih lebih ini lebih lebih vulgar daripada Paul Jung. Tapi kan Christian Prince bukan warga negara Indonesia, Gak tahu dia di mana. Christian Prince, hmm. David Wood, Sam Samun, iya hmm. toh, Jay Smith, hmm. <laughs> itu lebih vulgar hmm. lagi dari Paul Jung sebetulnya. Gitu. Jadi ya hmm. eh, ada hmm. memang pasal penistaan agama ini sengaja dibuat untuk menutupi sesuatu sebetulnya. Tetapi ya memang itu dia, makanya saya bilang jadi pasal karet. Kalau memang penegakannya mau benar-benar dilakukan secara adil, ya lakukanlah secara adil. Jangan tebang pilih gitu loh. Hukum itu kan harus blind, harus buta. Jadi jangan hanya ngelihat, oh ini mayoritas, oh nggak bisa dituntut, oh ini minoritas, oh bisa bisa dituntut ini sampai Interpol ikut campur di mau diikut sertakan segala macam red notice dan segala macam. Kesannya hmm. kayak terlalu overpower begitu ya, hanya sekedar eh, apa menangkap Paul Ujang itu jadi terlalu overpower. Meskipun gini, kita nggak tahu Pak Ujang ini sudah warga negara asing atau masih warga negara Indonesia. Karena warga negara eh, di Indonesia ini nggak mengenal double warga negara dobel nggak bisa begitu. Kalau hmm. dia punya dua paspor, paspor Jerman juga dia punya, maka dia nggak bisa diadili diisi pakai hukum di sini. Dia tinggal dia mau ditarik pasportnya mau dicabut ya tinggal dicabut aja gitu loh hmm. di Jerman itu nggak ada itu pasal penistaan agama di Jerman satu hal lagi hmm. Interpol juga nggak mengurusi soal blasphemy me, begini penistaan apa segala macam itu nggak ngurusin Interpol itu Interpol tuh ngurusin kasus-kasus kriminal korupsi pembunuhan cybercrime ya itu Interpol narkoba gitu Eh kalau Blasphemy begini, saya malah khawatir Indonesia ini jadi bahan tertawaan dunia malah, gitu loh. Masa sekedar penistaan agama kok malah jadi malah jadi kayak begini? Udah jadi sorotan PBB segala itu, Pak. Mulai betul. zaman Ahok gitu kan? Betul. Jadi pasal Undang-Undang Penistaan Agama ini hanya untuk menghukum minoritas, PBB bilang seperti itu. Iya, okay. iya, iya. Nah sekarang sekarang begini, oh, Pak Andre. Uh, ya terlepas dia warga negara mana punya paspor mana, tapi bagi kita yang sudah punya kewarganegaraan yaitu Kerajaan Sorga Pak, ini banyak teman-teman ini kan yang berapologet Pak ya. Uh, nah sekarang oke okay lah kita percaya uh, bagaimana keadilan Tuhan terhadap uh, Mr. Paul ini. Kita percaya kita kita nggak tahu bagaimana kedepannya kita enggak kita, kita membela ya. dia ya Pak ya. Oh enggak. Kita yeah. kalau melihat secara uh, banyak hal mungkin ada nanti malah kita jadi ada pro dan kontra. Yeah. Nah, sekarang untuk kita sebagai banyak nih teman-teman yang mendengarkan di channel uh, KIR, kemudian Jiocon channel, bahkan di keluarga Imara Suli, uh, banyak teman-teman yang berapologet. Nah, sekarang yeah. dengan 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 adanya uh, pasal penistaan agama karena Kalaupun pun mau dilakukan, harus ada semacam dengar pendapat dengan DPR dan banyak proses yang harus dilalui. Tetapi sementara kita masih terus akan berapologet, terutama teman-teman yang aktif di sana. Bagaimana Pak teman-teman yang berapologet ini, tapi tanpa terkena atau memenuhi unsur pasal penistaan agama Pak. Kira-kira ada ada masukan nggak Pak untuk teman-teman kita Pak? Ini Mbak, pertanyaannya agak susah. Kenapa begini? Karena kenapa susah? Karena begini. Ini juga ada di YouTube nanya ya. Uh, Jay Smith katanya nggak pernah menista. Dia bicara sesuai fakta akademis, bukan berlebihan atau opini. Betul, betul. Problemnya yang sebelah itu kan merasa selalu dinista, meskipun kita bicara kenyataan. Kan problemnya itu. Gitu hmm. kan? Jadi seperti relevansi tadi pertanyaan Pak Rino, bagaimana caranya rekan-rekan apologet ini supaya jangan kena unsur, kan begitu, unsur penista agama. Bagaimana caranya? Sebetulnya kalau dalam ranah debat, nggak bisa salah satu pendebat itu dikatakan malah menista agama itu nggak bisa. Orang dua-duanya debat kok. Kalau sepakat debat dengan, dengan perjanjian, ada agreement ya, gitu ya. Maka kalau debat secara akademik ya bikin agreement. Ketika ada agreement, ada, ada NDA misalnya agreement, maka itu nggak bisa dituntut orang itu debat kok. Sekarang begini, kalau ada sumber-sumber yang tertulis dan tercatat itu diakui misalnya dalam ranah Islam misalnya. lalu itu dikemukakan oleh oleh apologet Kristen, sekalipun mungkin itu eh, agak memalukan misalnya, apakah itu bisa disebut penistaan? Kan? Apologet ini sedang membacakan apa yang tertulis sesuai dengan sumbernya mereka. Bagaimana itu bisa disebut penistaan? Orang itu sumber tertulis kok. Problemnya, saat satu kali lagi, saya ulang satu kali lagi. Problemnya, kadang-kadang yang sebelah sana juga terlalu cengeng, sedikit-sedikit merasa dinista, sedikit-sedikit merasa dinista, itu masalahnya. gitu loh. Padahal yang dipakai itu seringkali dari sumber-sumber Islam sendiri. Contoh Jay Smith. Jay Smith pernah kita undang di sini dulu kan. Hmm. Jay Smith itu mengat, e, mengkritik historical Quran dan historical Islam. Sudah banyak lah videonya. Tapi kalau kita tanya sama rekan Muslim jujur, mereka merasa ternista nggak? Pasti mereka merasa ternista. Hmm. Mungkin sebagian ada yang kaget. Tetapi kalau ditanya apakah Jay Smith menista? Tidak, Jay Smith tidak menista. Yes, Smith itu mengatakan itu sesuai dengan sumber-sumber Islam sendiri. Sama seperti Ali Sina dulu. Sama seperti Christian Prince. Christian Prince itu nggak pernah menghina loh. Mm -hmm. Itu kan sumber-sumber Islam sendiri. Hadisnya dipand di dipampang di situ, ayat Qur'annya dipampang di situ. Jadi bagaimana caranya dibilang menista? Kecuali apa yang tidak ada dibilang ada. Nah, itulah lain cerita gitu loh. Kayak hmm. Paul Jang ini, Paul Jang ini ngaku nabi ke-26 kan gitu. Hmm. Mau katanya meluruskan nabi ke-25. Meskipun hmm. kita mengerti bahwa itu dia dalam ranah mungkin apa ya? Saya nggak tahu apakah dia itu nyindir atau bagaimana, tapi tapi itu justru masih masuk 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 unsur di situ gitu loh. Kenapa? Dia tidak dalam ranah debat. Kalau kita mau mempertanyakan kenabian Muhammad ya tidak begitu caranya, Pak. Gitu loh. Hmm, hmm, hmm. kan ada cara nah, lain yang, yang elegan nah, kan tidak nah, begitu caranya ini, ini, ini salah satu nih kira-kira gimana tuh pak ini satu poin saja nih untuk berapa ya tinggal ya tinggal di cross examination aja pakai sumber pak pakai data cross kalau pakai sumber nah, pak nah, ya, nah, iya, yes. iya, 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 iya cross examination yes cross examination setiap klaim itu kan harus diverifikasi apakah klaim itu betul atau tidak kan begitu kan kalau debat ilmiah, debat itu menggunakan premis dan argumen yang namanya kebenaran itu pasti strong argumen dan argumennya nggak akan kalah pak, nggak bakalan nggak bakalan nggak bakalan ini nggak bakalan kacau gitu. Apalagi jadi teknologi terbuka begini ya pak ya? ya. Iya jadi jadi caranya adalah cross examination, jangan ujug-ujug tiba-tiba oh saya ngaku nih Nabi kedua enam itu kan ngaco namanya begitu. Kalau memang mau memverifikasi klaim atas klaim-klaim rekan-rekan muslim misalnya begini-begini. Apa bukankah itu juga yang sama kan? Yang selalu dituduhkan ke kekristenan. Muslim mengklaim Yesus bukan Tuhan, Yesus Nabi. Kita coba buktikan. Sekaligus kita challenge mereka membuktikan klaimnya mereka. Itu cross examination namanya. Bedanya di sini kita orang-orang Kristen kan lebih dewasa nih gitu loh. Kita kan nggak bisa teriak, oh ya kamu menghina Yesus kita Penggal kamu kita eh, apa eh, bunuh kamu nggak bisa seperti itu gitu loh ya itu karena ajaran Tuhan Yesus kan masalahnya kalau kita ditabok pipi yang sebelah kiri dikasih tuh pak pipi yang sebelah kanan. Hmm, Pak Anton mau <laughs> ya, karena 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 begini, karena uh, saya saya lebih 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 suka kalau memang mau berdebat itu kalau saya pribadi sih, saya pribadi saya nggak pernah mau mengkritisi Islam kalau debat itu. Kenapa? Karena buat apa? Gitu loh. Kalau saya debat, saya malah lebih suka uh, mereka bertanya saja tentang kekristenan kan tujuannya hmm. memang itu kan supaya nama Yesus itu dikenal begitu. Tapi kalau mempertanyakan, e, mengkritisi Islam itu malah jadi pra debat kusir. Kenapa? Karena seringkali banyak-banyak banyak banyak debater Muslim itu juga nggak mau jawab. Itu fakta kok. Itu fakta. Itu hmm. fakta. Itu jadi ya memang susah ya. Tapi kalau misalnya memang mau caranya supaya jangan kena unsur. Ya, coba cross examination. Klaim-klaim Islam atas Kristen, coba di cross examination, diverifikasi. Klaim-klaim Islam sendiri itu kalau mau kita challenge, cross examination juga, begitu loh. Jadi, <tuh> ya memang dengan cara begitu, mereka nggak punya dalih untuk menuduh bahwa kita menistakan agama mereka. Kenapa? Itu sesuai dengan sumber kan? Betul enggak? Hmm, oke, okay, oke, okay. itu Wow tanpa terasa semua yang mengikuti baik di Zoom dan yang ada di Kir Channel dan Jiacom Channel kita sudah satu jam saudara sekarang sudah 22.00 waktu Indonesia bagian barat ya Anda masih mengikuti kami bersama dengan kami keluarga Imam Rasuli dalam smart counter argument mohon maaf Pak Tejo bisa di mute Pak Maiknya, Pak oke terima kasih Pak jadi Anda masih bersama dengan kami dalam smart counter argument di dalam acara ini keluarga Imarasuli Suli mengcounter atau menjawab semua argumen-argumen yang ada di sekitar kekristenan dan akan dijawab secara smart dalam smart counter argument dan setiap hari Selasa ya eh, ya jamnya jam 8 ya jam 8 malam dan hari ini agak Agak molor, mohon maaf. Dan eh, hari Jumat ada cheer Talk Show dan hari Sabtu itu ada juga pembicaraan-pembicaraan eh, malam minggu. Ya akan ada Omami oh saudara ya, obrolan malam minggu. Ya apa itu ya nantilah tunggu ya. Kemudian eh, setiap hari ada saat teduh jam 5 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dan hari Minggu, jam 9 pagi, ada ibadah raya bersama keluarga Imara Suli dan bersama dengan JCC, This is a Life Community Church. Nah, bagi Anda yang ingin mengikutinya, mari catat tanggal, eh, sorry, catat jam-jam itu dan hari-hari itu. Baik, eh, apakah ada pertanyaan Pak Anton yang bisa dibuka? Tergantung Pak Andre masih bisa eh, dilanjutkan atau... Sudah kurang, kurang kurang satu pak Bisa. oh kurang satu ah, ada satu itu pak sikap orang Kristen ya orang Kristen oh. ya ini orang Kristen yang benar ya <tuh> yang <tuh> percaya Tritunggal oh. terhadap uh, Paul Sang ini pak bagaimana saya, kalau saya melihat uh, banyak media sosial beberapa hari ini ya dua hari atau tiga hari ya banyak orang Kristen yang saya nggak tahu apakah mereka ini Kristen yang percaya Tritunggal atau tidak ya begitu uh, banyak orang Kristen tidak setuju dengan apa yang dilakukan Paul Ujang. banyak orang Kristen tidak setuju dengan itu bahkan banyak yang uh, menginginkan Paul Ujang itu ditangkap tetapi tetapi tetap sama seperti pendapat tadi saya opini saya bahwa jika Pak Ujang ditangkap, maka Yahya Waluni juga harus ditangkap. Dan gitu. banyak ustadz-ustadz yang lain ya, Pak ya. Ya, dan In banyak ustadz-ustadz ustad lain ya. Bahkan terakhir Shaw itu eh, saya baca, eh, saya nonton videonya itu dia dia membahas kitab kejadian, membahas Adam makan buah, soal kematian, lalu eh, apa eh, <tuh> apa ya? Lalu dia bilang begini, jadi yang bohong itu sebetulnya Tuhan, Tuhannya orang Kristen atau Tuhan di Alkitab atau iblis yang bohong, gitu. Karena iblis bilang enggak, kamu enggak akan mati. Ternyata ada memang masih nggak mati, katanya. Itu ada Felix Shaw video itu. Nah jadi sebetulnya ya itu tadi balik lagi ke tadi ya sebagai eh, sikap kita. Kalau memang penegakan hukumnya adil, ya enggak, kenapa enggak, gitu. Penegakan hukum penegakan hukum itu memang yang penting kan adilnya. Justru ketika hukumnya misalnya apalagi ini pasal karet ditegakkan dengan tidak adil, tebang pilih, kacau lah tatanan negara, tatanan masyarakat, tatanan sosial, ribut terus gitu loh. Sementara bangsa lain sudah berlomba-lomba menemukan apa menemukan apa, penemuan apa, penemuan apa, sains teknologi macam-macam. Kita di sini masih ribut soal agama. Penistaan agama, ini menyedihkan. Indonesia ini menyedihkan. Jadi kalau memang e, mau maju, bangsa ini mau maju, hukum-hukum seperti pasal penistaan agama itu seharusnya dimasukkan ke keranjang sampah. Itu hukum zaman jahiliyah itu udah nggak bisa dipakai lagi di sini. Manusia itu e, setiap orang tuh punya kebebasan berbicara ya. Bahkan sekaligus yang paling ekstrim, karena apalagi begini, agama itu ideologi publik. Setiap penganut agama itu berkaitan dengan bagaimana dia hidup di publik, perlakuan dia terhadap uh, publik, begitu. Jadi setiap agama boleh saja dikritisi. Cuman kan kalau ada misalnya agama yang nggak mau dikritisi atau rentan terhadap kritik, ya makanya ini akhirnya butuh undang-undang penistaan agama. Sementara agama-agama lain santai-santai saja, nggak perlu butuh perlindungan agama, gitu. Termasuk kekristenan nggak butuh ya pak ya undang-undang penistaan agama. Tidak perlu, kekristenan tidak perlu. Kekristenan dari sejak dari dulu sudah dipersekusi. Sudah dipersekusi, dikritik, dihina, dilecehkan. Yesus ya, itu di, di, di dihina sampai sekarang, sampai hari ini. 2021 ini kan. Hmm. Masih ada orang bilang, "Oh, Tuhan kok ber apa berkolor? Tuhan kok digantung di kayu di tiang jemuran segala macam." Itu masih masih ada yang berbicara seperti itu. Apakah orang itu harus dibunuh? Enggak, kan? Hmm kan begitu jadi sebetulnya tergantung sikap kedewasan juga cuman kalau mau berbicara dalam ranah negara kita mau nuntut keadilan jangan kita berharap keadilan dengan berpangku tangan Gak bisa nggak bisa keadilan itu harus diusahakan itu keadilan itu harus diperjuangkan itu aja dari saya oke okay. oke bagaimana pak Anton ada ada di kiri channel ada pertanyaan atau membuka kesempatan di Zoom bertanya. Silakan Pak Anton, bagaimana? Kayaknya uh, ini ada yang tanya, Pak. Mau tanya bedanya Paul Sang dengan Rob Christian atau Christian Prince, Adam Shaker, David Wood, apa gitu? Bedanya Paul Jang itu orang Indonesia. Statusnya masih nggak jelas. Apakah Paul Jang ini WNI masih WNI atau sudah WNA sementara orang-orang kayak David Wood kayak Christian Prince kayak eh, apa Adam Seeker atau siapa gitu itu bukan orang Indonesia mereka bukan orang Indonesia mereka orang-orang luar orang-orang luar itu ya mau ngomong apapun bebas karena di luar sana di negara mereka nggak ada hukum penistaan agama itu undang-undang itu nggak ada gitu loh jadi mereka mau ngomong apa aja bebas tapi kalau mereka ngomongnya di Jakarta, mungkin di Indonesia bisa jadi mereka ya di demo berjilid-jilid mungkin kan begitu. Hmm. Bedanya berarti itu Pak. aja gitu. Hmm. Ya berarti teman-teman kita semua yang bergerak di Apologet, ya minta hikmat lah ya waktu anda berkata-kata. Kalau saya mungkin ya menyela begitu Pak, berhikmatlah. Waktu anda berkata-kata karena hmm, kita nggak perlu ragu-ragu lagi dengan kebenaran yang sudah ada di dalam kita dan sudah kita miliki dan seperti Pak Andre katakan tadi ya kebenaran itu nggak perlu dibela kebenaran itu akan membela dirinya sendiri ya sepertinya itu harus dipegang kepada semua teman-teman yang berapologet. Ya belajar hmm. dari kejadian hmm. ini begitu. Iya dan kita nggak perlu uh, se melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Hmm. Kita mungkin boleh bisa menjawab, mengcounter, meluruskan ya mungkin ya, Pak ya, yang tepatnya hmm. kita boleh meluruskan apa yang mereka katakan. Misalnya, ya, ma ya makanya. Iya ya, betul. Makanya kita punya ini SCA. Smart counter hmm. argumen. Kita kan mengcounter argumen klaim atas mereka yang mereka klaim, yang mereka klaim ya. uh, ya. apa, yang keliru-keliru itu gitu loh. Jadi kita luruskan itu. Hmm. Itu hmm. bukan menghina itu, itu bukan melecehkan. Ya. Kita berhak betul, menjawab betul. itu. Yeah. Orang ini iman kita kok kan begitu? Ya hmm. ya. Jadi bagi anda yang saat ini ada di Kir Channel, ada di Diakon Channel setiap hari Selasa kalau Anda mau mendengarkan yang clear bukan berbantah-bantahan, bukan membenar-benarkan. Ada di smart counter argument karena argumen yang disampaikan di smart counter argument itu bukan dengan kelicikan tetapi dengan smart kebenaran itu yang disampaikan. Menjawab semua yang keliru, semua yang apa bengkok tadi Pak Anton katakan. Jadi Anda sudah ada di channel yang tepat. Anda ada di Kir Channel, Anda ada di Giacom Channel, setiap hari Selasa. Mari, apa-apa yang akan menjadi uh, 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 yang bengkok-bengkok akan dijawab di sini. Dan kalau Anda ada usul, ada semacam uh, apa hal apa yang ingin di-counter, mari Anda tulis di kolom komen, Saudara. Anda tulis di kolom komen supaya itu menjadi uh, materi yang akan kami godok juga. begitu. Jadi silakan Anda uh, tulis di kolom komen uh, apa yang ingin dibahas atau apa yang ingin di-counter. Mungkin Anda punya semacam uh, pandangan atau apa di luar Anda dengarkan atau dalam Anda berapologet itu, itu Anda dapatkan. Mari tulis di kolom komen. Nanti kita akan uh, menjawabnya atau membahasnya dalam smart counter argument. Oke, okay. bagaimana? kanan saya lupa ini tadi kita mulai jam berapa ya <laughs> saya lupa <laughs> jam 9, pak <laughs> oh, oke okay. berarti Ayah, ya, sudah. sudah selesai pak udah <laughs> <laughs> baik baik kalau begitu terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan yang mengikuti di Jakom Channel Kir Channel dan yang ada di Zoom terima kasih banyak untuk waktu anda uh, sebelumnya sebelum kita berdoa Mungkin ada Pak Andre ingin menyampaikan closing statement, Pak. Silakan, Pak. Statement sih udah tadi, sebetulnya. Oh, oke, okay. kalau begitu, baik. Kita akan akhiri smart counter argument kita pada malam hari ini sebelum kita berpisah. Kita berdoa, saudara kita satu dalam doa. Kita berdoa, terima kasih, Bapak yang baik. Engkau memberi kami waktu dan kami diberi kesempatan untuk. Menjawab untuk menanggapi semua yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami dan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah kebenaran itu. Engkau ada di dalam kami dan kami percaya satu kepastian bagi kami. Kami sudah memiliki kebenaran itu dan biar kebenaran ini makin banyak orang bisa mengenalnya dan beri kami semua kemampuan untuk mengcounter, untuk menjawab semua yang ada di dalam sekitar kami. Yang khusus tentang kehidupan kekristenan kami, kami percaya Engkau, Roh Kudus, akan memberikan hikmat kepada semua kami, kepada rekan-rekan uh, yang bergerak di uh, Apologet. Kami percaya Engkau memberi uh, mereka hikmat dan perkataan yang tajam. Kami bersyukur, dan kami katakan tetap Engkau yang dimuliakan Tuhan Yesus, dan kami percaya dalam kehidupan kami semua. Engkau terlihat oleh dunia ini, dan kami akan akhiri smart counter argument pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, saudara, diberkati selalu jaga kesehatan. Astek Salam Trinity bagi kita semua. Terima kasih, Pak Rino. Terima kasih, Terima kasih Pak Andre. Pak Terima kasih, Pak Andre. Ya, sama-sama.